Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvia Indunur Aini. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara pembuatan e-comic, elektronik komik dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada aplikasi Canva ini, nanti ketika kalian belum mendaftar atau belum pernah masuk, nanti kalian akan akan menggunakan akun belajar kalian supaya semua desain-desain atau template yang ada pada aplikasi Canva ini nanti tidak prabayar. Gitu ya. Nah, di sini ada sebuah tampilan Google. Kita dapat mengetikkan di pencarian dengan mengetikkan sebuah kata Canva. Sini saya sudah klik Canva. Habis itu, kita pilih yang bagian atas sendiri, kanva aplikasi visual untuk semua. Nah, setelah kita masuk pada tampilan kanva seperti ini, ini kebetulan saya sudah masuk menggunakan akun belajar saya di sini ada Sylvia Indi Nur Aini. Nanti kalau misalnya kalian belum pernah sama sekali membuka aplikasi Canva nanti akan diarahkan untuk memasukkan email kalian terlebih dahulu. Oke, kalau sudah ini nanti kalian bisa masuk dan mencari atau mengetikkan sebuah kata pada kolom ini kolom pencarian. Dengan mengetik sebuah komik pendidikan di sini di pencarian kebetulan ada ya, komik pendidikan. Nah, setelah kita klik semua, komik pendidikan akan muncul berbagai bentuk atau desain atau template mengenai komik pendidikan. Sangat banyak. Tinggal menyesuaikan isi komik yang akan kalian buat. Di sini saya misalnya memilih komik desain ini ya Oke masih pencarian ya Masih loading Nah setelah kita klik tadi desain komiknya Di sebelahnya ini ada bentuk untuk berbagai macam komik, misalnya kita mau bentuk komiknya di halaman kedua nanti berbeda, boleh kita langsung tambahkan. Nah, di sini adalah komik pertama yang saya pilih desainnya. Pada pengerjaan ini kita tinggal mengganti kalimat, menyesuaikan apa yang ingin kita isi komik kita ini. Misalnya kita mengganti kalimat bu guru, gambar bu guru ini. Nah, tinggal kita klik pada tulisannya dan kita hapus. Kita ganti selamat pagi. Untuk fontnya nanti bisa menyesuaikan bentuk fontnya nanti bagaimana bisa kalian pilih ya. Terus untuk ukurannya nanti bisa kalian besarkan, bisa kalian kecilkan. Untuk warnanya bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian ya dan untuk posisi tulisannya untuk rata tengah rata samping kanan samping kiri ini bisa kalian gunakan seperti ini oke Nah untuk gambar orang atau objek Subjek, subjek, maksud saya pada komik ini bisa tersedia di halaman ketiga. Di sini ini nanti bisa kalian seret, sekalian klik dulu, lalu kalian seret ke halaman yang ingin kalian ganti subjeknya. Ini misalnya saya seret ke halaman pertama, nah akan muncul di halaman pertama. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan orangnya kok di luar garis komik, batas komik. Nah, ini nanti bisa kita atur. Kita klik ini, titik tiga di samping. Nah, di lapisan ini bisa kita pilih mundur selapis. Kita pilih lagi mundur paling belakang artinya dia di belakang sendiri bisa kita pilih lagi? Ini ya. Bisa kita pilih lagi. Maju selapis. Nah, di sini misalnya ini orangnya kita ganti, kita hapus saja. Nah. Terus ini kok masih itu? Tinggal kita sesuaikan aja lagi. Maju selapis. ini kita atur. Nah, boleh kita buat seperti ini. gitu ya, tergantung nanti kalian membuatnya seperti apa. Untuk menggandakan sebuah objek tinggal kita klik tombol ini, tambah. Nah, objeknya di sini sudah ada dua. Kalaupun kita pingin menghapus, di sini tinggal kita klik gambar sampah ini, maka Gambar guru itu akan terhapus. Untuk mengganti kotak dialognya juga di sini boleh, cuma tersedia dua ataupun kalian ingin lainnya boleh. Kalian klik pada menu bagian elemen. Pada menu bagian elemen ini, kalian bisa memilih terserah. Di sini banyak sekali. Di sini ada berbagai macam bentuk elemen, bentuk-bentuk grafis di sini. Nah, ini bisa kalian pilih, bisa kalian tambahkan sesuai konten atau isi komik kalian. Begitu. Nah, di sini saya sudah membuat komik mengenai sebuah tips and trick Matematika, ini ya. Oke, masih loading. Nah, ini adalah komik yang sudah saya buat mengenai tips and trick matematika. Ada percakapan dari seorang guru di sini. Ini nanti bisa kalian ganti. Ya, sesuai isi kalian dan kebetulan saya buat dua halaman, di halaman keduanya seperti ini. Ya. Nah, ini di halaman ketiga yaitu isi dari gambar-gambar yang akan kita butuhkan di halaman komik tadi. Oke. Nah, ini adalah tutorial atau bagaimana cara kita membuat sebuah elektronik komik yang biasanya kalau kita membuat komik secara manual kita gambar lalu kita warnai dan di kanva ini kita sudah tersedia berbagai desain tentang komik dan juga bentuk-bentuk orangnya gambar orangnya tinggal kita mengedit Isi konten atau kalimat pada komik menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Bagaimana mudah tidak? Iya, sangat mudah sekali dalam penggunaan kanva ini. Selain menggunakan komik, juga banyak dapat kita gunakan untuk membuat poster ataupun yang lainnya. Caranya pun juga hampir sama, gitu ya, untuk video tutorial penggunaan kanva dalam pembuatan e-elektronik ini e-comic elektronik ini untuk video kali ini saya cukupkan dan saya akhiri semoga sukses dalam mencoba saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh